Setelah Anda berhasil menentukan nilai Y maksimum atau ketinggian maksimum yang dicapai benda, selanjutnya kita akan menentukan atau menguji pemahaman Anda dalam menentukan besarnya jarak terjauh yang dicapai oleh benda ini ya. Saya hapus dulu. Oke. Hapus. Ya, jarak terjauh berarti kalau saya gambarkan jarak terjauh itu sampai ke titik B. Berarti inilah jarak terjauhnya yang kita sebut sebagai X maksimum ya. Maka nilai X maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. V0 ini adalah kecepatan awal 10 meter per sekon. Alfa ini adalah sudut elevasinya 53 derajat. Dan G adalah percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan pemahaman ini silahkan tentukan berapa besar dari nilai X maksimumnya.